Sekarang kita lagi mau vaksin di usia Gin besok 14 bulan. Ini tanggal 31 Juli, jadi besok Gin 14 bulan. Besok Gin 14 bulan. 12. Ini bulan apa? Makanya sesuai. Ah iya benar. 1 tahun kan 12 bulan ya guys. 1 tahun 2 bulan. Iya, Gin 14 bulan besok. Iya, jadi hari ini kita mau vaksin lagi. Detailnya seperti apa, tungguin ya. Siapa namanya? Mickey Mouse. Siapa namanya? Mickey Mouse? Sebentar, oke nih. 11,4 dikurangi 100 ya Bu, jadi 11,3. Ya. Kulitkan kepala. Ini izin ya, sebentar ya, tante izin ya. Boleh ya, sorry ya. Ini ada di dalamnya. Di dalamnya ada apa ini nak? Ada bola lagi. Pak mau maaf Pak, boleh ditidurkan? Ya. Nah, sekarang kita bobok dulu. Tuh, lihat Gin. Bolanya ada di jangan atas. Berdiri. Bolanya di dekat lampu Gin. Coba yuk kita lihat dulu. Mana ya bolanya ya? Ini ukur dulu sebentar. Oke, sebentar. Panjang Gin. Tuh ya, ada di atas tuh bolanya. Mana ya? Bolanya ya. Nih Gin pegang, Gin pegang aja. Bantu pegang kepalanya Pak, mohon maaf. Ya. Nih Gin, pegang gitu Gin. Mana Gin? Nih Gin pegang. Oke. Wah, Gin kamu udah tinggi sekali. Oke. Sudah. Berapa, Mbak? Tingginya 79 dan 77 ya, Bu. Naik 2 cm ya. Suhu juga normal ya. Oke, ditunggu dulu sebentar ya. Kita isi data dulu ya. Oke. Let's go. Balikin lagi ke tantenya. Balikin lagi. Gin pegang mainan yang lama. Gin aja. Oke. Mainan Gin mau gak? Tapi wah lagi Gin, gak apa-apa. Aduh maaf. Seahorse? Ini apa? Seahorse? Kok ay? Ini apa? Ini apa Gin? Jellyfish. 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 Fish, jellyfish, seahorse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Gin? Baik dong. Ketemu lagi. Wow, berat badannya mantap naiknya. Hai, aku punya mainan baru nih. Nih, lihat nih. Ada kau. Gimana bunyi kau? Gimana suara kau? Suara kau gimana? Gin. Gimana suaranya? Suara kau gimana, Nak? Gimana, Nak? Hei. Nak. Hei. Ah. Yang pencet, Gin. Ayo. Gimana suara kau? Iya, itu pencet. Yang mana? Bingung. Banyak. Banyak banget ya. Frog mana, Gin? Tuh, kata mana. Lihat, di sini ada frog. Mana frog ya? Kok enggak ada? Ada, Nak. Oh salah, oh, ya. Nah, ini. Udah ini gak suka pak, ini yang ini. Bisa bunyi nih, tuh. Nih mana ya? Ada telepon, halo? Bagus ya?
Bagus ya mas, lihat ya, iya ini banget kontaknya bagus ya. Oke, sip, apalagi bingung yang ini, aduh bingung. Coba kau yang mana nak kau? Dia bener-bener keren ya, papa mama yang naiknya oke banget nih, lihat tuh. Dia naik 500 gram, bagus banget, makanya pintar ya sus. Oke ya. Kadang-kadang sih dia nggak terlalu ini. Tapi bener-bener bagus kok, jadi makannya apa? Makannya sih biasa, cuman maksudnya kadang habis, kadang habis, kadang enggak, tapi keseringan enggak habisnya sih dok. Apa porsinya kebanyakan? Kebanyakan sih. Oh, dia naik 500 gram, bagus banget. Oh gitu. Sebenarnya porsinya berapa banyak sih dok? 13 bulan, 14 besok. Kalau 14 bulan berarti 14 suap. Oh, 14 suap. Oke. Jangan diperiksa ya. Aduh, ini bingung. Ada-ada baik, kita periksa dulu ya. Kamu lucu banget sih, kita cek dulu ya sebenarnya. Oh ini, oh, ya, oh, aduh sibuk aku ya, sibuk ya sayang ya. Periksa dulu ya sayang. Susunya apa? Masih ASI? Masih siang doang tapi, nah. Abis makan siang doang. Malam? Malam Sufor. Oke. Apa? Sisanya UHT, Sufornya S26. Berapa banyak? Kita ngikutin yang di kalemnya dok, disuruhnya 7 sendok 210 mili. Iya, betul. Jadi total 240. Sehat ya, bagus ya, lihat belakangnya sehat sayang. Ntar ya, kita lihat belakangnya ya. Mana suaranya kalau depan aku selalu gini deh. Ya, karena bawel banget loh. Karena depan aku selalu tidak ada suaranya. Sehat ya, jantung, paru-paru, perutnya oke. Cek ini dulu ya. Satu lagi ya sayangnya, cek ini. Kasihannya bersih ya. Sudah. Pintar mau nggak masalah. Sebenarnya dia lebih kegigit-gigitin sikat gigi. Oke, bersih kok. Bersih ya. Pintar banget nih. Pintar banget. Keren. Udah bagus. Gak bisa. Kapan hari ini? Cacar. Oh cacar, yang kedua. Oke. Okay. Abis ini kita libur, papa mama. Kita ketemu lagi 3 bulan lagi. Oke. Jadi kasihan ya, bolak-balik terus libur dulu ya. Okay. Jadi ketemu aku lagi baru Agustus, September, Oktober. Terakhir, tanggal 30. Okay. Gimana lah, bunyi sampingnya? Oke. Okay. Are you ready? Ready. Ready ya, sorry ya, agak sedikit ya. Yeah. Oh ada siapa tuh? Wah seneng dia ini, mainnya. Ini kau ya? Oh ini frog. Ini frognya lagi. Vaksin cacar ya, sorry ya. Ya, udah. Sorry. Udah. Sudah? Itu tadi kaunya mana? Iya, sayang. Aku tahu sih. Udah lambat sayang, udah selesai. Tapi aku mau nanya ini dong. Di mata kanannya dia tuh kayak ada titik abu gitu. Gak apa-apa gak ya dok? Jadi kalau dia nengok ke kanan, kalau dia ngelirik ke kanan, gin, lihat sus gin, lihat mama. Orang ini. Enggak ini dok. Nengok ke kanan, sana berarti ya coba. Ada apa? Kayaknya ada apa ini. Tapi ini yang sekarang sih udah lebih pudar gitu dok. Ada karena itu kan. Oh iya. Jadi ya, penisnya ya, itu, kalau dulu kan gampang narik gini terus kita keluarin udah kelihatan dalamnya. Kalau sekarang tuh kayak ketutup masih dalam banget gitu nariknya. Aku bisa ya? Iya. Yuk, bawa tarik. Sebentar sih. Sebentar. Periksa dulu. Sebentar. Ntar ya sayang, kita tidur dulu. Maaf ya. Oke sayang. Oh ini. Wah, ada mainan apa ya? It's okay, sayang. Apa-apa. Loh, nih. Lihat. Enggak kok bisa ini kan, bisa kebuka tuh. Iya, tapi lebih susah dibandingkan. Oh iya, makin berat. Apa-apa. Udah, maaf sayang ya. Sini, iya, pakai dulu. Udah, pakai. Iya. Jadi gimana sayang, kamu mau sunat kapan? Sebaiknya sih, sus lagi dong. Boleh sekarang juga, boleh aku itu sama dokter Adria di sini. Iya kan kita udah punya surat rujukan ya. Tapi papanya kayak galau. Ya udah kalau galau nggak usah dulu. Tapi kalau mau sekarang juga boleh, itu tidak ada aturan baku. Mau sekarang boleh, mau ntar juga nggak apa-apa.
Oh gitu. Sama mau nanya itu dok, giginya dia kan dia lempeng jempol kan. Nah giginya tuh ini agak maju karena emang begitu, bayi begitu atau karena jempolnya? Jadi sebenarnya saat itu sih kalau gengnya nggak apa lempeng tuh bisa makin maju karena masih aman. Cabut aja nggak boleh lempeng. Tapi nanti kalau misalnya dia udah copot terus tumbuh gigi dewasa akan maju juga atau enggak ya? Kalau pakai daun sirih boleh nggak dok? Buat apaan? Buat dia nggak lempeng lagi? Boleh. Boleh ya? Boleh. Terus sama kalau malam masih harus dikasih air putih atau nunggu dia nangis aja? Nunggu dia nangis. Sebenarnya dia nggak pernah nangis tuh, tapi dia kayak gitu kan? Gak perlu berarti. Sama dia suka marah-marah dok. Jadi nggak usah diapa-apain. Kalau kita kayak, aduh kemarin lagi ada keluarga. Saya udah bilang, cuma dia nya nggak. Nggak apa-apa, dia kan manusia kecil yang sudah tumbuh, jadi nggak apa-apa punya kemauan. Dia lempar-lempar bareng soalnya. Oke, baiklah kalau begitu. Sip, ketemu lagi 3 bulan lagi ya, bulan Oktober ya. Iya, kita bagus. Apa lanjut masih ada? Lanjut aja, iya langsung beli lagi. Terima kasih. Bye, bye, bye. Waalaikumsalam. Oke, bye. Mana kisahnya mana? Kisahnya mana? Oh, udah ngeliat fish. Makasih dok. Makasih dok. Let's go. Ada Mickey Mouse lagi. Ya. Gak pernah namanya lah. Mickey Mouse. Tingginya dia beda-beda deh, bingung aku. Ya lah anak apa saja. Gim, tinggi kamu kok beda-beda sih? Soalnya kan gue cintanya apa-apa. Ya kan? Mickey Mouse, kayak di baju mama kemarin ya nak. Guys, lihat guys, kuku aku Harry Potter. Aduh, pasti banget. Let's go, Gin. Let's go. Oke guys, alhamdulillah udah selesai vaksinnya, Gin. Vaksin cacar yang kedua. Hari ini vaksin cacar air yang kedua. Nanti balik lagi kata dokternya. 3 bulan lagi. Jadi insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan anak papa sehat terus ya nak ya. Amin, karena tadi alhamdulillah kata dokter semua perkembangannya bagus sesuai yang diharapkan. Jadi doain semuanya. Mau ada mobil di sana. Oke, bye-bye.